Susi. Aduh, itu kan mobil teman sosialita gue. Aduh, kalau sampai ketahuan nasib gue seperti ini, secara dia tuh nenek julid. Aduh, harus menyudut deh. Jalan banyak pakai lewat sini. Jadi aja. Oh my God, gak bisa kayak begini terus. Kalau kayaknya tuh gak gemes. Ken, penjenggot. Awas kamu ya. Bu, aku pulang. Ibu? Ibu? Ibu dari mana sih, Bu? Kok bawa-bawa gini segala? Sebel. Sebel banget. Reset. Arya. Arya, please dong, Arya. Kamu lihat keadaan ibu sekarang. Lihat, lihat ini. Nggak ada gemes-gemesnya, lihat nih. Ibu habis panas-panasan, beli tabung gas. Untung aja, tadi hampir ketemu teman ibu sosialita itu. Aduh, Arya. Please lah, Arya. Arya. Apa lagi sih, Bu? Bantuin ibu. Gimana caranya ibu balikan sama Papa Jenggot? Ibu pengen hidup lagi sama Papa Jenggot. Aduh, Bu. Ibu kalau balik lagi sama Om Hendra, itu mustahil banget, Bu. No, nggak ada yang mustahil. Ibu kasih tahu caranya ya. Huh? Kamu deketin perempuan ulet dulu yang kegatalan itu sama Papa Jenggot. Perempuan ulet bulu? Siapa? Kamu tuh kenal kok. Amanda. Dia anaknya teman ibu. Dia tuh sekarang lagi kegatalan sama Papa Jenggot. Kamu deketin apapun caranya. Please, Arya, please. Ibu udah gak mau lagi hidup susah kayak begini. Kamu juga udah gak betah kan? Udah, ntar aku coba untuk deketin Amanda ya, Bu. Nah, udah, kamu cari tahu semuanya. Nanti Ibu kasih tahu deh, ya? Iya, Bu. Baru narik sebentar, udah hampir dapat setoran nih, mah. Hihi, 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak. Hati-hati dong! Hidup gue sial banget sih. Kenapa gue harus ketemu sama bocah tengik ini? Lu jangan pakai mata dong. Jelas banget sih lu. Sengaja banget lu bikin gue celaka. Kenapa tuh? Saya ditabrak sama dia.
Bentar. Ini pembohong nih, gak ada gue nabrak dia. Lu jangan bohong-bohong dong, lu jadi orang lu. Mas, Bu, saya minta tolong. Keluarga saya butuh duit, saya minta ganti rugi. Keluarga saya butuh makan, Mas, Bu. Hah, lu tanggung jawab kagak? Lu jangan bohong, tanggung jawab aja, cepetan! Tuh, Mas, kasihan, Mas, kasihan! Bentar, Mas. Dia anak emang suka tipu-tipu. Gak ada saya nabrak dia. Lu gua ajar juga, lu. Gak penting, ah. Apaan sih? Apaan lu, Mas, apaan sih? Jawab dulu dong! Saya gak nabrak! Apa yang saya tanggung jawab? Tanggung jawab! Ampun, bang! Kenapa ini gebuk-gebukan gini sih, Pak? Aduh, nggak salah, Bang. Udah, tanggung jawab aja, cepetan! Aduh, apa-apa, Mas? Ayo, cepet! Udah lama amat sih. Nah, gitu dong. Kasih. Mas. Ya, kalau mau mobil itu hati-hati.